Surat ini kami dapat pada 12 Jun 2023. Bukan baru dia buat. Kalau baru dia buat, kita boleh katakan ini agenda drama politik. Tapi ini Jun dia dah buat. Dia dah selesai. So, tapi kami mendedahkan ini supaya kita kena terima kasih kepada apa yang beliau buat. Kita tak mau satu lagi pemimpin yang tidak jujur, yang tidak menilaikan taraf rakyat. Dia acah-acah saja kita tak mau. Kita mau Amiruddin menang dan sekali lagi menerajui negeri Selangor. Kita tunggu sebab tempat tu ada orang lama duduk sana. Dia ada simpan jentala-jentala semua. So kita dah bagi tahu, saya semalam pun dah bagi tahu kepada Datuk Seri mengenai hal ni. Beliau kata beliau dah mengarahkan pejabat daerah jumpa dengan orang itu dengan segeranya, suruh dia keluar dan berjumpa dengan polis pihak semua, ada satu mesyuarat dan terus mereka boleh pindah. So maknanya bengkel tu mereka ni semualah yang akan bangunkan sendiri. Ya, akan bangunkan sendirilah. Tapi kita ada minta dekat dia lah jasa baik budi pecah, kemungkinan dapat bantuan. Tapi setarat sekarang, setakat ni tanah telah diberi. Tanah telah diberi dan status TOL. Ini dalam minit ini semua dah putus lah. Semua ada nama-nama pengusaha bengkel, semua ada sini. Tanda tangan oleh Muhammad Zaimi bin Misri, penolong pegawai daerah. Dia dah bagi dah. Tengok, kalau lain orang lah, lain ahli politik, siapa-siapa yang memang jawatan. Saya dah pergi UP lah, dia tak macam ni, dia prihatin, dia dengar. Dia kata tempat ni utama, okey, kita lawan lagi. Last, ini bulan Jun, bukan sekarang. Bulan Jun dia dah bagi keluar surat, dia dah bincang dengan semua. Dan sekarang kita tunggu yang tempat tu, orang yang duduk sana keluar. Maknanya sekarang SOP 6BK untuk mendapatkan keputusan, takkan teruskanlah dan berdesak. Ya. Suara rakyat telah didengar. Oleh Datuk Seri Amiruddin Syari.